Marini. Hanya gadis normal dengan kehidupan normal. Tapi ada sesuatu tentangku yang belum diketahui orang, karena aku punya rahasia. Ayah memang selalu siap. Selamat hari karir, sayangku. Hariku dimulai pukul 4 setiap pagi karena toko roti buka pukul 7. Semua berpikir kehidupan pembuat roti cukup rutin. Membuat pastry, bolu gulung, kue yang sama. Tapi sebenarnya itu berbeda setiap hari. Suatu hari seseorang memesan kue berbentuk menara Eiffel dan di hari lain harus memanggil. Anda mendengar pesan suara kantor Gabriel Egres. Silakan tinggalkan pesan. Hai ayah, ini aku. Ini hari karir orang tua di sekolah. Ingat, ku harap ayah akan datang. Telepon aku kembali. Kau baik-baik saja? Ya, begitulah. Aku sudah terbiasa. Harriet akan berkeliling dan memberikan croissant yang baru dipanggang pagi ini. Terima kasih, Tuan Dupin. Sekarang temui ibunya Alia, kepala koki di Hotel Le Grand Paris yang dimiliki oleh wali kota kita, Tuan Bourgeois. Ini sangat indah. Lihat saja, jangan sentuh. Simpan itu, Chloe. Itu bisa jatuh ke tangan yang salah. Berapa banyak croissant yang harus dijual ayahmu untuk membelikanmu benda ini, ya? Apa yang kukatakan, dia harus menjual seluruh toko. Ya, kalau kaya, kau tidak butuh croissant gratis. Oh, dasar iri. Hei, siapa itu Camembert? Ini bukan Camembert, tapi sangat berkilau. Aku suka yang berkilau. Sayangnya, aku tidak punya makanan untuk dibagikan. Tapi mungkin Tuan Bourgeois akan mengundang kalian ke hotel dan mentraktir makan siang. Aduh. Astaga, apa tidak ada hari di mana kau tidak tersandung sesuatu? Yang berikutnya adalah ayah Sabrina, seorang polisi, petugas Roger. Aku sudah menjadi polisi selama 15 tahun dan aku sangat yakin semua orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Gelangku! Gelangku hilang! Aku masih melihatnya beberapa saat lalu. Kau mencurinya! Hah? Apa? Kenapa kau menuduh aku? Kau sengaja tersandung dekat tasku agar kau bisa mencuri gelangku. Bapak seorang polisi, tangkap dia! Putriku bukan pencuri. Tunggu sebentar, Nona Bourgeois. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Semuanya tolong tenang dulu. Mungkin kau hanya lupa menaruh gelangmu. Bapak menganggapku pembohong, ayah! Roger, aku menuntutmu menggeledah gadis ini. Tolong, anak-anak. Perlu kuingatkan, sebagai wali kota, kota ini aku adalah atasanmu. Tapi, Pak, itu melanggar hukum. Aku tidak bisa begitu. Baiklah, kau bukan lagi seorang polisi. Wali kota, Anda pasti bercanda. Ini hanya gelang yang hilang. Ini gelang putriku yang sedang kita bicarakan. Kau tidak kompeten dan kau dipecat. Keluar! Bagus. Ayo kita panggil Ladybug. Aku yakin dia bisa melakukan sesuatu. Hubungan orang tua dan anak bisa sangat rumit dan lahan yang sempurna untuk stres. Ketika hukum dan ketertiban tidak ada lagi, hanya kekacauan yang tersisa. Terbanglah aku, mah kecilku yang jahat. Dan kendalikan polisi ini. Dia berharap aku melanggar hukum. Itu sama saja kriminal. Roger Cobb, aku Hogmoth. Kota ini butuh pembela kebenaran sejati yang kejam. Dan itulah tugasku. Baik, Pak. Ladybug dan Cat Noir harus dihancurkan jika kau ingin mencapai pembalasan akhir. Kau akan merebut Miraculous Ladybug
dan Cat Noir untukku. Apa kita sepakat? Afirmatif, Cat Noir dan Ladybug tidak akan berdaya melawanku dan keadilan akan menang di kota Paris. Jangan berpikir untuk mendekati putriku atau tasnya. Apa kau tahu siapa aku? Tenang, tuan-tuan. Ini adalah sekolah. Pikirkan anak-anak. Saya yakin gelang itu pasti ada di sekitar sini. Mungkin gelangnya hanya menggelinding keluar dari tasnya. Kalau aku jadi gelangnya, aku juga akan mencoba kabur sejauh mungkin dari gadis kurang ajar itu. Hei, Nino sudah merekam semuanya dari awal. Kita bisa lihat yang sebenarnya terjadi. Marinette akan berkeliling dan memberikan croissant yang... Ya, itu buktinya. Sabrina yang memegang gelang milik Chloe. Iya, tapi aku langsung mengembalikannya. Chloe, kenapa kau tidak memeriksa tas sahabatmu? Apa kau menuduhku mencurinya? Tidak, Chloe lah yang menuduh semua orang mencuri tanpa bukti. Aku hanya melihat petunjuk dari video. Iya, aku menggambar gelangnya, tapi aku tidak melakukan hal lain. Kau ditahan. Apa? Karena apa? Membuang sampah di trotoar umum menyeberang tanpa peduli lampu merah. Ya, kurasa itu benar. Tapi kau tidak bisa menahanku. Lagi pula siapa kau? Kau tidak terlihat seperti polisi. Kau dihukum membersihkan sampah. Misi berikutnya, mencari keadilan dari wali kota Bourgeois. Berikan rekamannya. Akan ku minta pakar untuk menganalisisnya. Tidak bisa. Ini kameraku. Kau pikir kau berurusan dengan siapa? Aku wali kota-kota ini. Di mana kepala sekolah? Aku ingin bertemu kepala sekolah. Aku tidak akan mengganggumu dengan ceritanya. Ini panjang dan membosankan. Oh iya, kau harus menjelaskan dengan cepat. Kau sadar bukan kita punya masalah besar di sini? Jika besar yang kau maksud adalah ototku, terima kasih sudah memperhatikan. Sekarang kita punya masalah yang lebih besar. Hei, kau tidak bisa masuk begitu saja. Aku bisa pergi kemanapun dan kapanpun. Aku adalah hukum. Tapi aku yang berwenang di sini. Kau bersalah karena menghalangi jalan keadilan. Aku hukum kau untuk terus bergerak. Wow, tunggu. Aku tidak bisa mengendalikan lenganku. Apa yang melakukan? Apa maksudmu aku tidak bisa berubah? Jika kau berubah, gelangnya akan terserap olehku dan merusak kekuatanmu. Tidak lama lagi, Ladybug dan Cat Noir akan muncul untuk dihancurkan. Lihat, Chloe. Aku tersandung tasmu, tapi Sabrina yang memegang gelangnya. Nathaniel menggambarnya. Kita semua adalah tersangka. Hei, apa maksudmu? Aku tidak mencuri gelangnya. Aku juga tidak. Tapi pada akhirnya, Chloe bisa menuduh kita atau siapa saja. Baiklah, karena kau tersangka, kau pasti tidak keberatan aku menggeledah tasmu. Oke, selama kau geledah tas yang lain juga. Jangan coba memeriksa tasku. Marinette, biar orang dewasa yang menangani ini. Ayah, dia menyebutku pencuri. Aku hanya membela diriku. Kau juga menuduh semua temanmu seperti yang dilakukan Chloe padamu. Aku adalah sahabat Chloe. Aku tidak akan mencuri darinya. Bagaimana Adrian? Dia ada di dalam video itu sekitar setengah detik. Dan kita tidak melihatnya lagi. Oh, bukan Adrian. Maksudku, untuk apa dia mencuri gelang? Ya, kalau ada yang bersalah, pasti salah satu dari kita. Apa? Kau menuduh kami? Aku ingin pengacara. Marinette, sudah hentikan. Di mana wali kota? Ayah? Itu ayahnya? Halo, ada yang bisa aku bantu? Di mana wali kota? Aku rasa dia sudah pergi, Pak. Apa kau berbohong? Iya, Pak. Maksudku tidak. Kalau tidak ada yang mau bicara, aku akan tahan kalian semua. Di mana ayahmu? Aku tidak tahu. Kepala sekolah? Aku menuntut kau segera mencari siapa yang mencuri gelang putriku. Atau pekerjaanmu dalam bahaya, putriku diperlakukan dengan tidak hormat. Sangat tidak hormat. Aku hanya berusaha membela diriku. Ayahku benar. Pada akhirnya aku justru menuduh semua orang. Sebenarnya Tiki, aku tidak yakin kami mengambilnya. Kau akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Ya, saat ini aku harus berubah. Oh.
aku pikir itu kotak Camembert. Siapapun bisa berbuat salah, kan? Kau selalu berpikir dengan perutmu. Tunggu. Sedikit lada. Cepat sembuh. Black, keluarkan cakar. Aku peringatkan, jika kau tidak menemukan gelang putriku malam ini, akan kuhentikan semua dana kota untuk sekolah ini. Mengerti? Tapi, Pak, bagaimana aku bisa... Tidak ada yang mengajarimu untuk mengetuk sebelum masuk? Keadilan tidak perlu undangan, wali kota. Kau ditahan karena penyalahgunaan kekuasaan. Lihat siapa yang bicara. Ladybug, Paris punya pembela kebenaran baru. Pelayananmu tidak lagi dibutuhkan. Hukum semua orang hanya karena kesalahan satu orang. Tuan Raja Cop, aku butuh bantuanmu. Keadilan, Cat Noir, kau akan membayar untuk ini. Kau bisa masukkan kerusakan fisik pada tagihan. Dengar, kau ayah Sabrina dan polisi yang baik. Jangan biarkan orang jahat yang memberimu kekuasaan ini membuatmu jadi polisi jahat. Jangan dengarkan pembohong itu. Ambil Miraculous mereka. Kekuatan mereka milikku. Keadilan harus menang di jalanan Paris. Wali kota harus membayar karena memecat polisi terbaiknya. Tuan Roger Cop, aku punya masalah serius. Lebih buruk dari rambut jelek. Ikut denganku, ayo kita bicara. Oke. Hah? Chloe, jangan! Kau pasti merindukanku. Marinette yang mencuri gelangku. Dia harus ditangkap. Hidupkan pilot otomatis. Halo, apa kau mendengarkanku? Terima kasih untuk lasonya, Nona. Hei, kau mau kemana? Siapa yang akan mengemudikan mobil ini? Sudahkah kau berterima kasih untuk tumpangannya? Dari mana kau dapat sepatu itu? Aku butuh yang seperti itu. Kau tangkap ini! Tidak! Minimal! Apa yang kau lakukan? Ambil Merkulusnya, cincinnya. Senang sekali melihatmu, Nona Manis. Wow. Sama-sama. Kau berhutang padaku. Tentu saja. Tapi aku harus mendapat ujian untuk itu. Limosin wali kota ditemukan. Tidak ada gunanya mengejar dia. Dia sudah jauh di luar jangkauan kita. Jika wali kota yang dia inginkan, dia akan langsung menuju balai kota. Kau punya rencana?
Panggil semua pasukan polisi yang tersedia. Segera. Ini perintah. Berjua, aku mengambil alih. Serahkan kekuasaan. Tidak, Gan. Burgol ini tidak akan mengubah pikiranku. Mungkin yang ini bisa. Jangan berani-berani kau menyentuh putriku. Habis sudah kekuasaanmu. Ha, 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 ha. Paris memiliki kekuatan super baru. Namanya Roger Cobb. Aku melepaskan semua wewenang pada Roger Cobb. Semua harus tunduk padanya. Ladybug dan Cat Noir adalah penjahat. Mereka harus diburu dan ditangkap secepatnya. Jadi sekarang kita penjahat yang paling dicari. Oh, kita belum melakukan apapun. Tepat sekali. Kau tidak bisa menuduh orang tanpa bukti. Kita harus membela diri kita di pengadilan. Tidak, kalau Roger Cobb adalah pemimpin keadilan. Sudah berapa kali kita menyelamatkan Paris? Kita masih harus menyelamatkan Paris. Sesuatu tentang Paris membuatmu ingin menari. Kau tidak akan bisa menari lagi. Tangkap dia. Jadi kau tidak mau menari denganku. Ayo, Ladybug. Ayo. Ladybug, sudah waktunya keadilan ditegakkan. Kau mencampur adukan keadilan dan balas dendam, Roger Cobb. Jimat keberuntungan! Sarung tangan? Apa yang harus kulakukan dengan ini? Bagus sekali. Benar-benar luar biasa. Oke, pertunjukan berakhir. Maaf, tidak ada pertunjukan ulang. Tangkap Ladybug dan Ketua. Hei, rambutku! Berhenti, Roger Cobb. Kau seharusnya mengambil Miraculous mereka. Kuma itu pasti ada di peluitnya. Kita harus mengambilnya. Caranya? Kapanpun kau siap, gadisku. Oke, aku punya ide. Tapi aku masih butuh sesuatu seperti cincin. Kapanpun kau siap. Cataclysm!
tidak bisa melakukan kejahatan lagi, Akuma. Waktunya pikirkan kejahatan. Kena kau. Selamat tinggal, kupu-kupu kecil. Miraculous Ladybug. Apa yang aku lakukan di sini? Toss tinju. Seperti yang dikatakan Roger Cup, keadilan telah ditegakkan di jalanan Paris. Aku ingin tinggal, tapi kau akan melihatku tanpa topeng, dan kau tidak akan bisa menolakku. Aku meragukannya, tapi aku percaya kau benar. Kau mungkin berhasil lolos dariku, Ladybug. Tapi satu hari nanti, aku akan memerintah dunia. Dan kau dan Cat Noir tidak akan ada di dalamnya. Aku rasa ini milikmu, Nona. Tasku! Gelangku! Tapi bagaimana caranya? Roger, kau menemukan gelangnya? Sebenarnya gelang itu ada di tas Chloe selama ini, Pak. Pasti jatuh ke kantung samping ketika Marinette tersandung. Ya, Roger, aku minta maaf karena salah menuduh dan memecatmu tanpa alasan yang jelas. Aku rasa polisi Roger sudah membuktikan kehebatannya, Tuan Wali Kota. Dia sangat berguna di kepolisian. Tentu saja, Ladybug. Kau benar sekali. Dan sekarang, dia adalah Letnan Roger. Terima kasih, Wali Kota. Aku bangga jadi polisi. Dan aku bersumpah menegaskan keyakinan tiap warga tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Bagus sekali. Itu pelajaran yang berharga. Benar, Chloe? Iya, ayah. Pelajaran berharga.